Hello, my beautiful friend. Apa kabar semuanya di sana? Sekarang ini, waktu itu saya udah pernah upload, udah bilang ya bahwa saya lagi di Eropa. Oke, tepatnya saya lagi di Austria. Pemandangan di Austria, wow, so beautiful. Oke, just let's get start. Teman-teman lihat nggak nih Safi dari Indonesia? Aku bawa dari Indonesia. Sengaja. Waktu di Indonesia saya pakai ini sebelum makeup enak banget ya. Saya juga mau coba di sini. Muka saya tipe kulitnya kombinasi ya. Di sini kering, T-zone-nya berminyak kadang. Tapi normally kulit saya itu normal to dry. Oke. Safinya jalan-jalan bawa ke Austria, coba itu. Terus saya mau pakai ini namanya Sparkling Holiday. Yang judulnya Sparkling Holiday Water Drop Face Base. Water Drop Face Base. Wow. Dari Kiko, teman-teman. Shake, shake, shake. Ini saya dandan sembari, maksudnya saya sembari dandan, ini mau jalan nih. Jadi saya sekalian make up dan sekalian saya upload. Kelihatan gak sih? Silok ya? Saya gedein dikit aja musiknya. Sesudah saya pakai Kiko, saya mau pakai serum yang dari Elizabeth Arden. Buka ya. Dia itu berbentuk kayak gini. Nih. Kadang gelap, kadang aduh sorry. Nih. Stop grogi Cindy, come on. Yes, I am a grogi. So I'm learn, life to learning. Life is learning. Sampai bahasa Inggris aja saya masih belajar kok, masih tetap belajar. Dan mau selalu belajar. Udah kali ini susah ditutup ya teman-teman. Oke, kita potek aja. Nah sih. Wow, ini vitaminnya banget. Ini dari Elizabeth Arden serum. Saya pakai satu cukup ya. Tapi tergantung juga selera. Selera ibu-ibu, selera adik-adik, kakak-kakak, teman-teman. I love skincare. Pakai ini leher ya. Karena leher juga butuh vitamin. Oke. Baru saya mau pakai primer. Primernya saya pakai dari kemana primernya? Ini aja deh dari moisturizing primer dari. Aduh, dari mana nih? Eyelid. Saya taruh di link below nanti. Biasanya saya nggak pakai ini sih, yang sebenarnya saya mau pakai yang satu lagi. Nah, kita coba aja.
udah saya pakai nih. Ini enggak diorganize sih tadi sebelumnya, asal dandanannya, asal makeup. Sorry ya semuanya, karena saya mau buru-buru, udah mau dijemput. Wow, enak. Terus kita pakai sekarang ini. Waduh, penuh nih, full. Ups, kipas jatuh. Lihat dong teman-teman, kipasnya dari karton. Aduh, kipas saya lupa dibawa. Gak apa-apa deh, yang penting ada anginnya. Oh, tadi yang saya mau pakai ini sebenarnya teman-teman dari P2, dari P2. Primernya bagus. Mana lagi? Oh lala, saya lagi nyari bronzer. Kagak ada bronzer. Ini dia salah taro. Ups. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Ini di Eropa lagi panas. Ini agak mendung sih, tapi tetap aja panas. Wah, apalagi di Jakarta ya. Tapi di sini biar panas, udaranya seger dan bersih ya. Polusinya nggak kayak di Indo. Sembari ngobrol ya, karena saya nggak punya kipas, nanti saya mau beli kipas di sini. Ini kayaknya cahaya lampu saya ini nggak enak, kayaknya silo sayangnya nih. Saya butuh sinar, tapi sinarnya agak silo nih. Mesti yang tepat nih nanti. Buru-buru sini mau jalan soalnya. Panas. Terus sekarang saya mau pakai apa ya? Dari MAC. Ini warnanya agak kecoklat nih. Ke apa ya? Ya agak kecoklat lah. Karena saya butuh untuk bawah mata saya. Bawah mata saya ini udah banyak ringkanya ya. Ya maklum, saya kan udah old woman. 50 ke atas sayang saya.
Jadi saya ingin menutupi dia punya kerutannya. Pelan-pelan ya, kalau kita mau memakai concealer itu kita butuh waktu. Memang lama kalau pakai concealer. Kalau untuk anak muda yang usianya masih 40 ke bawah ya, 45 juga masih lebih gampang nutupin dia punya concealer. Tapi kalau udah 50 ke atas itu agak sulit, teman-teman. Oke. Dikit lagi deh. Terus concealer yang warnanya berbeda. Saya mau pakai dari Estee Lauder. Masih di kardus ini. Oke. Semprot dengan primer and fine dari Catrice ya maksudnya ya, ada gitu deh pokoknya. Oke, sesudah itu saya mau pakai foundation. Foundationnya sekarang ini saya mau pakai dari dari bukan foundation kali ya. Ini aja BB cream. BB cream dari Kiko. Bullets, see where up this burning house. There's nothing left to smoke in.
Saya kalau pakai foundation atau krem maunya tuh rata. Ya semua juga maunya rata kali ya. Oke. Sekarang saya mau pakai. Duh, mana tuh? Ini bagus nih teman-teman Kiko-nya. BB cream dari Kiko. Silo, teman-teman. Terus saya mau pakai bronze. Bronzenya saya pakai dari, harusnya saya keluarin dulu kali ya tadi sebelum saya pakai semuanya di sini. Gak organize nih sekarang. Biasanya saya orang yang paling organize, Ci. Tapi benar, saya suka organize. Ya ini maklum deh teman-teman karena mau pergi buru-buru, tapi mau ngupload juga gitu. Oke, ini bronze dari Bahama Mama. Nanti saya tulis deh ya nomor berapanya gitu di bawah, di link below. Salah, nggak senyum, monyong. Kalau blush on baru senyum. Oke. Sekarang kita pakai blush. Nah, kalau blush itu kita harus senyum. Sebelumnya saya mau ini dulu nih tadi. Sebenarnya sehabis concealer saya harus pakai ini nih. Ya. Kayak ini aja. Ini dari MAC nih. Dia kayak powder banana tuh yang warna kuning gitu, tapi nggak kuning banget. Ini bagus banget nih. Dia nyatu banget sama kulit teman-teman. I love this product. This present from my lovely daughter. Thank you baby, thank you darling. I'm always call my children baby darling. Sih, nggak gitu kelihatan kan? Saya punya wrinkle di bawah matanya. saya tadi mau ngomong apa? Oh, saya mau pakai blush. Sorry teman-teman. Sorry guys. Saya belum pakai alis nih. Oke. Sekarang saya mau pakai alis.
saya stop dulu recordnya. Setelah saya pakai alis, saya kembali lagi. Oke, guys. Ketemu lagi nanti, gak lama kok. Ciao, ciao.